rekomendasi tempat untuk buka puasa yang pasti tempatnya nyaman, parkirnya di pinggir jalan dan teman-teman nggak pakai antri. Kita bisa lihat sekeliling sekitar tempatnya enak banget. Di sana juga teman-teman bisa melakukan sholat maghrib ya setelah berbuka. Oke, legakan, luaskan. Karena kan saat ini kita udah biasa ya agak susah kalau nyari tempat buka karena kebanyakan udah antri padat sampai kita nggak kebagian. Nah, gua kasih rekomendasi di tempat ini namanya Warung Dwi Sari ya di Jalan Inspeksi Kalimalang, tepatnya di Lampu Merah Pangkalan Jati. Oke teman-teman jangan lupa ya, teman-teman juga bisa cari kok mungkin searching di Waze atau di Google. Oke, ini tempat enak banget dengan menu apa katanya? Gue punya menu ini yang dikasih paket Ramadan duk-duk. Oke, dari harga 25.000 sampai 27.000 itu udah termasuk sama tajil ya. Dapat ini apa? Kurma sama tadi kolak ya dengan minum teh panas atau bisa pilihan dengan teh dingin ya pakai es. Oke teman-teman, ini mungkin apa salah satu solusi buat teman-teman yang susah cari tempat buka bersama ya. Jangan lupa namanya Warung Dwi Sari. Oke, dijamin gak bakal antri, tinggal reservasi aja, gak pakai ribet.